Kontroversi pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang berlanjut menjadi konflik KPK-Polri tampaknya membuat Jokowi harus gesit menyusun berbagai langkah. Demi mendapatkan langkah jitu dalam mengatasi masalah ini, Jokowi mengadakan pertemuan dengan Ketua Partai Gerindra yang tidak lain merupakan rivalnya dalam Pilpres kemarin. Pertemuan yang digelar di Istana Bogor kemarin tentu membuat publik terkejut. Namun, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo bukanlah bentuk upaya lobi politik, melainkan hanya sebuah bentuk sharing. Dalam posisi politik tertentu dan tak terduga, Presiden merasa perlu berkomunikasi dengan kubu KMP yang telah dianggapnya sebagai penyeimbang pemerintahan.